Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Pratanto di channel Besar WebV. Hari ini saya mau coba latihan freestyle pakai drone rakitan 6 in, kemudian remote pakai jumper T-Pro dan Google pakai Ichin FV800DM dengan antena triple patch hybrid dan antena jamur bawaan. Kita terbang di sekitar gerbang Bisling ya, langsung kita terbangkan. GPS fix 1,7 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim, kita sinematikan dulu ya. 4,2, 7,7. Kita lihat situasi dulu ya, takutnya ada orang atau ada apa. Ini kosong. 2,1 km per jam. 7,8 RSS air lemah. 4,1. Kosong sih, nggak ada orang. 7,8. 21,6 km per jam. 4. 2 menit ya udah log, ngedrop ya. 3,8 RSS air lemah di bawah minus 90,2 km per jam. 7,7. Lagi 13,4 km per jam. 1,3,7 biasaan kita salah ngadep, langsung kerepek. Ini kebablasan ya. 7,7 15,9 km per jam. 3,7.
24, 22,6 km per jam, 21, 23,7 19, RSS air lemah di bawah minus 90 dBm, 18, 16, 15, 7,6 14, 13, 10, 8 RSS air lemah di bawah minus 90 dBm, 7, 5, 4, 3, 2, 1 timer 1, selesai. 25,9 km per jam, 3,7, 7,7. Orang ya, tuh banyak orang, jadi harus ekstra hati-hati. 7,7 kita mendarat tuh, suka ini ya, suka apa, cut off 0,9 369 ini cut off aneh, kayaknya ada yang jomplang baterainya. Di kisaran 3,6 dia suka turun sendiri. 0,4 km per jam. Suka ngereset langsung turun. 'Latihan freestyle-nya cukup sekian ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, walaupun banyak orang jadi harus hati-hati ya, takut insiden. Kapan-kapan kita latihan lagi di tempat yang berbeda ya. Sekian. Kalau ada pertanyaan atau apapun request tutorial, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang bingung caranya naikin power VTX secara manual ya pakai switch, silakan juga tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan kalau memang itu penting buat Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.